Halo teman-teman, kini saya mau eksplor ke atas bukit pegunungan, yaitu di Pasir Gowong yang berada di Desa Nanggewer, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita mau lihat keadaan di atas bukit, melihat pemandangan dengan ditemani secangkir kopi, dan salam lestari menjaga alam Indonesia Raya. Berhubungan motor saya tidak kuat menanjak, akhirnya saya turun dan jalan kaki sendirian menuju ke atas bukit. Capek setengah pingsan. Kembali lagi di channel saya, Irfan Hilmi. Sekarang saya sedang berada di Bukit Pasir Gowong, Pager Ageng, Tasikmalaya. Untuk keseruannya, mari kita ikuti petualangan ini. Capek, jalan kaki dari bawah. Jalan kaki dari bawah, capek, aduh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Ban Channel, berjumpa lagi dengan kawan-kawan kita. Kita lihat ini keseruan di lokasi. Pasir Gowong. Bukit Pasir Gowong di gunung yang berada di Kecamatan Pager Ageng, Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke guys, kita udah tiba di lokasi. Ada reklame tempat wisata para layang. Ini biasanya kalau ada event suka ada di mana, datang ke sini untuk mengikuti event para layang di sini, dan juga para gantole, para layang gitu, para penerjun datang ke sini untuk mengikuti event. Ada yang dari Sukabumi, Subang, Bandung, Jakarta, semuanya ikut event di sini. Masih. Hari Minggu suka ramai di sini. Berhubung kita mepet hari Sabtu. Berhubung ini hari Sabtu, nah karena teman-teman mau pada berangkat ke kota, jadi hari Sabtu kita trekking di gunung, ya, di bukit ini, di Pasir Gowong. Melihat keindahan alam di sini, jadi pengen dipoto. Mari ngajungnya. Bisa enggak? Thank you.
guys. Dan di sini kita bisa lihat suasananya, suasananya alami, banyak pegunungan di sekelilingnya. Ada ibu-ibu bersedih gitu. Dan juga ada si ibu yang sedang ngopi. Kopinya? Oh iya. Kopinya. Sebelah sana kelihatan ada gunung Galunggung Tasikmalaya. Coba kita lihat. Gak kado lo itu teh. Banyak. Enaknya sambil ngopi melihat pemandangan. Luar biasa. Dan di sini kita bisa lihat dari belakang saya. Nah, itu yang tadi jalan akses jalan tadi. Pas pertama di pintu Lawang, selamat datang di Bukit Pasir Gowong. Dari sana jalannya ke sana. Dan kawan-kawan saya pakai motor, kalau saya tadi jalan kaki karena motornya tidak kuat menanjak. Di sini dulu saya pernah camping di sini. Dan juga banyak para pendaki gunung dari kampung-kampung sebelah gitu ya, suka camping di sini gitu. Dijadikan tempat sekaligus berwisata dan rekreasi keluarga gitu ya. Pusat para penerjun, terjun Gantole dan para layang. Ini burung, habitat burung seperti kutilang, dan over peruncukan masih asli kedengaran suara alam dan hewan itu. Maka dari itu jangan suka buru. Salam lestari. Salam lestari. Kita bisa menikmati keindahan alam. Saya tenang aja. Halo guys, rupanya sampai di sini saja petualangan saya bersama YouTuber Irfan Channel. Betul. Monggo. Mudah-mudahan menginspirasi terus bisa menikmati pemandangan alam. Pegunungan Gowong dan kue ya, para layang. Sekata cukup sekian petualangan terus kita. Petualangan saya Irfan Hilmi. Untuk lebih lanjut bisa kunjungi YouTube. Iya, makasih ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa melihat keindahan alam di sini. Terima kasih, jangan lupa ikut terus channel saya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya. Mana pan? Next to petualangan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.